Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bulbul Bising. Kali ini saya membagikan tip bagaimana cara memberikan epoksi resin pada umpan kita, yaitu stick bed, mino ataupun metal jig. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komennya. Melapisi epoksi resin pada lur, biasanya yang terjadi itu epoksi resin tidak bisa langsung halus, guys. Biasanya mecah-mecah seperti air di daun talas itu, guys. Bagaimana caranya agar sekali oles langsung halus seperti stick bed yang satu ini? Media atau stick bed yang akan dilapisi epoksi resin sebaiknya di clear dulu, di clear coat ya. Jadi nanti hasilnya bisa langsung halus. Jangan selesai dicat kering langsung di epoksi resin. Itu hasilnya seperti ini dan tidak bisa langsung rata. Kalau dari cat langsung di epoksi resin itu juga bisa, tapi yaitu harus dijaga nanti kalau sudah bercak-bercaknya itu kelihatan, diratakan kembali, dan itu sampai epoksi resin itu sudah mau kering itu selalu dijaga, kelihatan bercak-bercak lalu disabut lagi. Begitu caranya agar hasil akhirnya halus dan rata seperti yang sudah di clear coat. Untuk epoksi resinnya, pakailah epoksi resin yang 1:1 yang kering 1 jam. Untuk epoksi resin ini biasanya per liternya itu harganya 210-an. Untuk setengah liternya resinnya, yang setengah liter lagi Erdener. Untuk alat putarnya, gunakanlah dinamo rotari yang putaran lambat agar nanti mengoles epoksi resinnya itu mudah, guys. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like dan komennya, karena dan menyajikan video-video yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.